Seneng gak masuk SMP? Ya? Seneng. Udah beli apa aja? Oh, mau beli sepatu. Ya. Sekarang baju dulu. Baju dulu. Oh, oke. Okay. Namanya siapa? Yang ini belanja apa aja, peralatan sekolah atau gimana sih? Peralatan sekolah, seragam anak, putih biru, pramuka sama rok putih juga kerudung. Komplit berarti semua. Komplit. Kenapa memilih belanja sekarang, Bu? Ya, karena kan sudah bentar lagi udah masuk tahun ajaran baru. Kan kita udah harus persiapan. Persiapan pakaian, ya, sepatu gitu ya. Sepatu udah. Naik SMP berarti, Bu? Ya, SMP. Kenapa memilih di toko di sini, Bu? Harganya cenderung lebih murah. Lebih murah? Dengan toko yang lain. Oh, gitu. Sering ke sini atau gimana, Bu? Hampir setiap tahun ke sini. Ya, satu harganya miring ya? Selain per... sini. Berarti Bu anak SMP mau naik SMP gitu? SMP. Jalan baru sangat meningkat sekali namanya. Ini kan sudah mau masuk, ini puncaknya sekarang-sekarang ini minggu-minggu. Sejak liburan. Sejak liburan? Sejak liburan. Ya, liburan. Dimulai sampai nanti mau masuk liburan beres dan mau masuk itu. Kalau saat. Berapa banyak sampai saat ini, Pak, penjualannya? Untuk seragam kurang lebih sekitar 500 potong per hari. 500 per hari, per hari ya. Berarti kalau 500 potong berapa kodi itu, Pak? Sekitar 50-an kodi. 50 kodi ya, per hari. Nah, kalau saat ini sudah nyampe berapa kodi, Pak? Perhitungan aja. Mungkin ratusan. Dari awal itu sudah ratusan lebih. Ratusan kodi. Contohnya baju apa aja, Pak? Baju seragam apa SD, ya kan? Terus baju seragam SMP dan SMA juga ada semuanya, komplit. Komplit ya? Ya. Buku juga ada di sini. Buku juga kita menyediakan bukunya, alat tulis juga ada, ya. Terus untuk alat pramuka juga ada. Dibandingkan tahun lalu gimana, Pak? Lebih ramai sekarang. Lebih ramai sekarang ya.